orang yang benar-benar ya bertaubat kepada Allah, orang yang benar-benar kembali kepada Allah, orang yang benar-benar yang mencari ya kebenaran, bukan sekadar hatimu sahaja, bukan jiwa kita sahaja kata aku dah insaf, aku dah sedar, bukan setakat itu. Yang anda kena ingatkan satu perkara yang Ustazah nak ingatkan, iaitu Allah Ta'ala dah berjanji dalam wasiat Nabi. Nabi ingatkan kepada umat Nabi SAW waktu Haji Wida, mana di waktu saat khutbah Nabi yang terakhir. Apa kata Nabi? Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi di sini kita umat Nabi Muhammad SAW kepada sesiapa yang ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala, harta riba ini bukan harta yang main-main. Kita nampak rumah kita gunakan untuk solat, tapi rumah kita terlibat dengan riba. Di mana kita menggunakan kenderaan kita ke masjid rumah Allah, tetapi rumah masjid yang kita pergi ke rumah Allah tu dengan kereta yang ada riba. Kerana itu disebabkan amalan kita tersangkut. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Orang yang benar-benar bertaubat pada Allah, pasti Allah Ta'ala, bukan saja Allah Ta'ala nak uji betul atau tidak hamba Allah ini benar-benar ia nak kembali kepada Allah Ta'ala, nak bersihkan darahnya, nak bersihkan hartanya. Jauhi daripada riba. Allah Ta'ala tidak mahu menyukarkan esok hari kita di akhirat kelak. Jadi disebabkan itulah kalau kereta kita patut kita bersyukur, sujud syukur pada Allah Ta'ala. Kita kalau benar-benar umat nak kembali kepada Allah Ta'ala, jadi Allah membersihkan hati yang riba. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan, Allah memerangi kara riba. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan, bila kenderaan kita dihanyutkan hati yang riba, jadi kita bertenang, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala lepaskan aku daripada harta-harta riba ini, daripada hasil riba. Sebab tu kadang-kadang kita dengar dulu orang pergi balik umrah haji, kadang-kadang dia balik haji, balik umrah, dia akan, orang kata musibah, tetapi itu bukan musibah. Bila dia benar haji dia, tiba-tiba rumah dia terbakar, sebab Allah haram, Allah Ta'ala bakarkan di dunia ini lagi, supaya benda-benda riba itu tidak menyusahkan esok hari ini di akhirat. Cuma dia tinggal redha, atau dia tinggalkan redhaan dan juga sabar di atas musibah. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Itu kita balik haji umrah, tiba-tiba berlaku kebakaran. Ini kadang-kadang kenderaan kita, kenderaan orang lain-lain, tak ada apa-apa. Tapi orang yang nak kembali pada Allah, Allah ingatkan, inilah dia benda-benda yang menyebabkan riba. Jadi sebab itulah benda yang meribat tu, Allah nak menjaga akhirat kita. Kalau kita redha, kita sabar, mudah-mudahan Allah janji akan ganti yang lebih baik mengikut hati kita masing-masing. Sebab tu kita kena banyak muhasabah diri. Bukan kita menyalahkan orang sana, orang sini dan sebagainya. Ini adalah satu peringatan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW.